Apa yang dimaksud dengan qorin? Apakah ketika seorang sudah meninggal dunia, lalu sesuatu suatu saat nampak makhluk yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut, apakah itu yang dimaksud qorin? Qorin, ikhwani fi din a'azakumullah, adalah syaitan dari kalangan jin yang menggoda seseorang dan terus mengikuti seorang tersebut. Sehingga ketika orang itu mati, qorin tersebut bisa tahu semua sifat-sifatnya, ciri-cirinya, namanya dan sebagainya. Nah, seringkali qorin inilah yang berpura-pura mengaku sebagai saya adalah si fulan, padahal si fulan sudah meninggal. Orang yang meninggal sudah tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup dengan dalil yang sangat jelas. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, terputus amalannya, enggak bisa berbuat apapun. Maka yang muncul kadang-kadang suara, kadang-kadang mengaku, kadang-kadang menyerupai, itu semua jin. Dan seringkali dia adalah qorinnya orang tersebut.